Halo bosku semua, jumpa lagi di channel saya. Baik, kali ini saya berkunjung ke rumah makan Aloha Seaside Resto. Nah, ini ada barbecue arena. Nah, karena musim hujan jadi kita nggak bisa bakar-bakar sendiri ya. Nah, di sini ada dapur, sebelahnya ada kamar mandi ya, dan juga VIP room. Di sini juga bisa karaokeria ya. Asing gak tuh kalau bareng teman-teman atau keluarga. Nah, kalau yang ini adalah gazebo-nya nih guys. Bersih ya. Tenang, di sini sedikit sekali nyamuk walaupun di tepi pantai. Nah, yang Anda lihat ini adalah VIP room ya. Ber-AC nih di sini. Nah, kalau yang ini adalah contoh beberapa gazebo ya. Kita bisa makan di sini, ngopi-ngopi, nongkrong bareng sama keluarga atau temen ya, atau relasi bisnis. Nah, sebelahnya ada tempat bermain untuk anak-anak nih guys. Karena malam hari sepi ya, dan juga hujan. Nah, untuk lobbynya juga disediakan meja panjang banget nih guys. Nah, ini adalah contoh masakannya ya. Banyak banget kita pesen karena memang rombongannya banyak ya. Oke, nah untuk acara makannya mohon maaf kita nggak publish, yang jelas masakannya enak banget guys, rekomend ya kalau Anda berkunjung ke pas melintasi di Kabupaten Batang, nggak ada salahnya ya kita berwisata ke Pantai Sigadu dan mampir ke Aloha Seafood. Nah, ini dia daftar menunya ya guys, sekalian harganya bisa Anda lihat sendiri. Ini ada beberapa minuman herbal juga, non seafood, dan yang jelas minuman dan makanannya enak banget, rekomen. Oke, terima kasih bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.